Assalamualaikum semua. Topik untuk video kita pada kali ini ialah teori pelanggaran mengikut faktor di bawah tajuk kadar tindak balas kimia tingkatan 4 bab 7. Seperti yang kita tahu, apabila dua jenis bahan tindak balas dicampurkan bersama, zarah-zarah bahan tindak balas akan berlanggar antara satu sama lain. Semasa pelanggaran zarah-zarah bahan tindak balas, ikatan kimia dalam bahan tindak balas perlu diputuskan untuk membolehkan pembentukan ikatan kimia yang baharu dalam hasil tindak balas. Akan tetapi, tidak semua pelanggaran antara zarah-zarah bahan tindak balas akan menghasilkan tindak balas kimia. Mari kita lihat apa kata teori pelanggaran. Menurut teori pelanggaran, zarah-zarah bahan tindak balas yang memenuhi syarat-syarat berikut yang akan menghasilkan hasil tindak balas kimia yang baharu. Syarat-syaratnya adalah A. Pelanggaran zarah-zarah bahan tindak balas dalam orientasi yang betul. Seperti dalam gambar rajah 1, molekul A dan B berlanggar dalam orientasi yang betul. Maka tindak balas kimia akan berlaku dan molekul AB dihasilkan. Pelanggaran ini dinamakan pelanggaran berkesan. Manakala gambar rajah 2, molekul A dan B berlanggar dalam orientasi yang tidak betul. Maka tidak ada tindak balas kimia yang berlaku. Oleh itu, molekul A dan B melantun kembali. Ini dinamakan pelanggaran tidak berkesan. Syarat yang kedua pula ialah zarah-zarah bahan tindak balas yang memiliki tenaga kinetik yang sama ataupun melebihi tenaga pengaktifan. Apa itu tenaga pengaktifan? Tenaga pengaktifan ialah tenaga kinetik minimum yang perlu dimiliki oleh zarah-zarah bahan tindak balas semasa pelanggaran supaya ikatan kimia asal dapat diputuskan. Sekarang, barulah kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Mari kita telusuri satu per satu. Pertama, saiz bahan. Semakin kecil saiz bahan, semakin besar jumlah luas permukaan yang terdedah kepada pelanggaran. Oleh itu, frekuensi pelanggaran antara zarah meningkat. Apabila frekuensi pelanggaran antara zarah meningkat, maka frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah turut meningkat. Oleh itu, kadar tindak balas meningkat. Bagi faktor kepekatan pula, semakin pekat bahan tindak balas, semakin banyak bilangan zarah per unit isi padu. Frekuensi pelanggaran antara zarah meningkat. Frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah meningkat. Maka, kadar tindak balas meningkat. Bagi faktor suhu pula, semakin tinggi suhu, semakin tinggi tenaga kinetik zarah bahan tindak balas, semakin banyak zarah yang melepasi tenaga pengaktifan. Oleh itu, frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah meningkat, maka kadar tindak balas turut meningkat. Dan yang terakhir, faktor mangkin. Mangkin menyediakan lintasan alternatif dengan tenaga pengaktifan yang rendah. Lintasan alternatif ini adalah seperti shortcut. Dengan kehadiran mangkin ini, maka lebih banyaklah zarah yang mampu mencapai tenaga pengaktifan yang rendah. Frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah meningkat
dan kadar tindak balas juga meningkat. Baiklah, di sini saya ingin menyentuh sedikit tentang kehadiran mangkin. Terdapat dua gambar rajah. Yang pertama adalah gambar rajah bagi tindak balas endotermik dan yang kedua adalah tindak balas eksotermik. Pada kedua-dua gambar rajah, kita boleh lihat perbandingan antara tindak balas tanpa mangkin dan juga dengan kehadiran mangkin. Dengan hadirnya mangkin, ia akan menyediakan satu lintasan alternatif yang memerlukan tenaga pengaktifan baharu yang lebih rendah bagi zarah-zarah tindak balas untuk bertindak balas. Oleh itu, lebih banyaklah zarah-zarah bahan tindak balas mencapai tenaga pengaktifan baharu yang lebih rendah. Baiklah, mari kita uji diri kita dengan beberapa latihan. Contoh dari segi saiz. Set 1, menggunakan ketulan marmar. Set 2, menggunakan serbuk marmar. Soalan ini meminta kita untuk menerangkan perbezaan antara set 1 dan juga set 2. Berikut merupakan contoh-contoh jawapan yang boleh digunakan bagi membandingkan kedua-dua set tersebut. Pertama, saiz kalsium karbonat dalam set 2 lebih kecil berbanding set 1. Jumlah luas permukaan kalsium karbonat yang terdedah kepada perlanggaran dalam set 2 lebih besar berbanding set 1. Frekuensi perlanggaran antara kalsium karbonat dengan ion hidrogen dalam set 2 lebih tinggi. Frekuensi perlanggaran berkesan dalam set 2 lebih tinggi. Kadar tindak balas dalam set 2 lebih tinggi. Contoh faktor suhu. Set 1 menggunakan suhu larutan natrium tiosulfat yang rendah. Set 2 menggunakan suhu larutan natrium tiosulfat yang lebih tinggi. Contoh jawapan. Suhu larutan natrium tiosulfat dalam set 2 lebih tinggi berbanding set 1. Tenaga kinetik zarah-zarah dalam set 2 lebih tinggi berbanding set 1. Frekuensi perlanggaran antara ion tiosulfat dan ion hidrogen dalam set 2 lebih tinggi berbanding set 1. Frekuensi perlanggaran dalam set 2 lebih tinggi. Kadar tindak balas dalam set 2 lebih tinggi berbanding set 1. Contoh kepekatan. Set 1. Peter magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik yang berkepekatan 0.5. Set 2, peter magnesium bertindak balas dengan asid sulfurik yang berkepekatan 0.5. Contoh jawapan, kepekatan ion hidrogen dalam larutan asid sulfurik lebih tinggi berbanding asid hidroklorik. Bilangan ion hidrogen per unit isi padu asid dalam set 2 lebih tinggi berbanding set 1. Frekuensi perlanggaran antara atom magnesium dan ion hidrogen dalam set 2 lebih tinggi berbanding set 1. Frekuensi perlanggaran berkesan dalam set 2 lebih tinggi. Kadar tindak balas set 2 lebih tinggi berbanding set 1. Dan yang terakhir, mangkin. Set 1, asid hidroklorik bertindak balas dengan zinc. Set 2, asid hidroklorik bertindak balas dengan zinc dan bertindak balas dengan larutan kuprum 2 sulfide. Contoh jawapan. Kehadiran mangkin kuprum 2 sulfide dalam set 2 merendahkan tenaga pengaktifan tindak balas. Lebih banyak zarah-zarah yang dapat mencapai tenaga pengaktifan dan bertindak balas. Frekuensi perlanggaran antara atom zinc dan ion hidrogen dalam set 2 lebih tinggi daripada set 1. Frekuensi perlanggaran berkesan dalam set 2 lebih tinggi berbanding set 1. Kadar tindak balas dalam set 2 lebih tinggi berbanding set 1. Sekian sahaja daripada kami kumpulan 6. Sekian, terima kasih.